Oh my gosh. What the fuck? Ada apa itu? Oke, kita lihat. What's up guys, welcome back to my channel. Dan hari ini gua bakal bermain GTA 5. Gua mau mencoba ya, mencoba kayak di YouTuber lainnya kan mengadakan video yang tentang motovlog gitu ya. Nah, gua tuh pengen nyoba di GTA 5. Oke. Motornya udah siap di, udah di garasi motornya. Tinggal ganti baju dulu. Oke, yuk tinggal kita jalan ke garasi. Soalnya motor gua ada di garasi. Oke, perkenalkan motor gua tuh. Lihat tuh motor gua tuh. Lihat. Oke, kita naik. Oke. Ini rencananya gua mau pergi ke, bentar ya guys. Oke. Ini gua mau pergi ke desa ya, sekitar sinilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, let's go. Oke, seperti youtuber lainnya itu, kalau moto vlog itu berarti harus mematuhi rambu lalu lintas. Oke. Siap. Oh my god. Oke. Oke, nah gunung seperti biasa. Ini pertama gua ngupload video tentang motor vlog di GTA 5 ya guys ya. Kalau pingin tahu selanjutnya ya ditunggu aja videonya. Oke, tentang gua yang jarang upload video ya, yang masih youtuber pemula yang biasa norak gitu, yang seperti ya atas gua yang bilang gua norak tentang bang gimana facecamnya, bang gimana kameranya, bang kapan beli kameranya, dasar itu pernorak. Oke. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang kenapa gua tidak membeli kamera. Soalnya kan kamera itu kan membutuhkan uang yang sangat banyak. Oke, stop dulu. Oke, gua lanjutin. Kamera itu kan membutuhkan uang yang banyak kan, dana yang banyak, dan dana gua itu masih belum mencukupi. Iya, belum mencukupi, makanya itu gua masih ya segini-gini aja, belum bisa membelikan kamera, belum bisa menggunakan facecam. Dan insya Allah bila subscriber gua udah banyak atau udah lumayan lah, gua insya Allah akan beli kamera secepat mungkin. Oke, ini udah sampai desa kayaknya ya. Oke.
enaknya itu kalau sama teman kayaknya ya. Oke, ntar di video selanjutnya gua akan ngajak teman, tapi di offline guys. Ya, ya, ngasih teman. Ini siapa ya? Franklin. Oke, oke. Jangan-jangan Trevor. Di Franklin aja ya. Oke. Franklin. Oke. Ya, ya Franklin aja. Oke, ini udah sampai mana ini? Udah jauh guys. Gak terasa. Oke. Upload game Android ya. Itu gua pakai Mobizen guys ya. Kadang gua pakai Mobizen, kadang pakai Asset Screen tuh. Ya itu gua kadang itu jarang pakai Asset Screen. Tapi gua sering menggunakan Mobizen. Udah rekomendasi banget itu guys. Dan gua ngerekam PS4 ini gua ngerekam dari PS4-nya langsung. Enggak pakai aplikasi ya, program-program apa enggak pakai. Ya pakai langsung dari itunya. Oke. Okay. Di sini aja. Oke. Okay. Kemana nih? Oh, gua ngebut aja ya. Oke, okay, gua ngebut ini, guys. Gua ngebut, guys. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ada apa itu? Oke, okay, kita lihat. Gua lanjutin aja ya. Oh, atau gua mendekat. Oke, okay, gua mendekat ini guys. Gua mendekat. Pak, apa? Nah, gua parkir motornya gua di sini dulu aja ya. Biar aman. Oke. Okay. Oke. Okay. Pak, bagaimana pak? What the fuck? Garam gua buang. Oke okay, oke, okay, gua nggak ikut bang. Oke okay, pak, gua nggak ikut. What the fuck? Ada koper guys. Oh jangan diambil, jangan. Pak ada apa pak? Kasihan pak, gua turut berduka cita pak ya. Waduh ini juga ada orang jahat kayaknya ya. Udah gua balik aja timbang gua kena masalah. Wih mobil polisi ada banyak. Oke okay lah lanjut. Oke okay, akan lanjut. Oh bener pakai helm dulu. Oke, okay, yuk lanjut. Gua akan pergi ke mana ya? Oh, balik ke rumah aja ya. Oke, okay, balik ke rumah aja. Kembali ke rumah aja, oke okay guys. Kembali ke rumah aja. Oke, okay, oh, salah jalur. Oke, okay, nggak apa-apa. Oh, jangan. Kita muter. Kita cari jalan yang cepat, oke? Okay? Yo, pergi ke rumah. What the fuck? Oke.
Okay guys, ini hampir sampai guys ya. Okay, ntar kok udah sampai di rumah, gua akan menutup video ini aja ya, biar nggak terlalu lama durasinya, okay? Dan supaya kalian tidak bosan dengan videonya juga, semakin lama videonya dibuat, semakin lama ngeditnya itu semakin lama juga guys. Okay, sebelum gua menghentikan video ini, setidaknya budidayakan like dan subscribe ya, okay guys ya, dan share ke teman-teman kalian. Okay, gua pergi sini dulu, okay. Gua akan memberi waktu kalian 5 detik untuk menyukai video ini, channel gua. Oke, dihitung dari sekarang. 5, oke guys. Gue pastikan kalian sudah menyebabnya ya, oke guys ya. Gue langsung ke rumah aja ya, tidak pakai basa-basi. Ini juga Michael udah capek kayaknya ya, udah lelah. Rusak guys. Oh my god, motor gua guys. Lu harus membayarnya. Fuck you, man. Lu mau mati kah? Lampu merah bro. Lampu hijau bro. Okay. Patuhi lampu lalu lintas guys. Itu harus. Di GTA online kan ini sebagai apartemen kan ya. Itu sebagai apartemen. Apartemen di GTA online, tapi harganya itu mahal guys ya. Mahal dan gua belum bisa memainkan GTA online tersebut. Dan kenapa mau tahu kenapa jawabannya, di video selanjutnya aja gua akan memberitahu kenapa gua enggak bermain GTA online. Oke, ntar gua parkir dulu sepeda motornya. Oke guys, udah. Yeah, it was a tough day at the office, thanks for asking. Oke guys, ini motor gua nih guys. Oke lah. Ya bagus kan ya. Oke. Sampai di sini dulu gua main GTA 5 motovlog ya. Ya, motovlog, oke. Kejadian-kejadian aneh di jalan raya GTA 5 seperti tadi, oke. Pengen tahu selanjutnya, oke, jangan lupa subscribe, like dan komen dan share ke teman-teman kalian.